bersamamu. Dan Allah akan membukakan rahasia-rahasia alam ini dengan maksud dan makna yang tertentu, yang semua berhubungan, terikat, terkait dengan manusia. Jadi gak jauh Allah Ta'ala, rezeki gak jauh dari kita, kesenangan gak jauh, kemuliaan gak jauh, karena Al-Quran sebagai pembimbing dan petunjuknya. Maka dengan demikian, itulah tanda-tanda agar kita semakin rindu dan semakin yakin bilika untuk bertemu dengan Tuhan kita kelak dalam kegembiraan dan kesenangan penuh dengan kebahagiaan dan kekal. Bukan stres kita ketemu Allah, bukan runduk, bukan takut, bukan gembira, karena diberikan satu kemuliaan-kemuliaan itu karena kau telah memuliakan Al-Quranku, kau memuliakan orang yang paling mulia, yaitu Sayyid Wujud, Imamiku Lima Wujud, Nurul Wujud, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sudah memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, pasti kita golongan yang akan bakal dimuliakan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.